Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi, rentetan daripada unboxing aku itu hari, aku unbox Realme C3. Kali ni aku nak unbox Oppo A12e. Ini boleh dikatakan entry level phone daripada Oppo yang terbaru kot. Aku pun tak tahu berapa baru, tapi rasanya kalau ikut website dia ni, dia launch ataupun announce 3 April 2020. Baru jugalah kan? Dan dekat website Oppo Malaysia pun aku tak jumpa lagi model ni. Aku tengok dekat JSM Arena je. Jadi tanpa menunggu masa lagi, jom kita buat unboxing dan juga hands-on review berkenaan dengan peranti entry level daripada Oppo ni, iaitu Oppo A12e. Let's check it out. Jadi hari tu kita dah unbox Realme C3 ni. Jadi ini adalah dia punya pesaing dia kot, sebab harga dia sama. Oppo A12e ni dijual dengan tanda harga ringgit Malaysia RM499. Ya, ini adalah spek 3GB RAM dengan 464GB storage. C3 itu hari dia jual dengan 3GB RAM dengan 32GB storage. So yang ini lebih storage lah. Ini adalah warna purple. Ini adalah Malaysia set. So jom kita tengok apa dalam kotak. Jadi dekat kotak dia, macam kau nampak depan ni, dia punya image phone ni sendirilah dengan logo Oppo. Oppo A12e ni rupa dia lah. Atas tak ada apa-apa, Oppo. Belakang dia ada punya spek tu lah. Dia tak ada dia punya feature apa-apa kat atas ni. Dia hanya ada dia punya spek macam aku cakap tadi. So, jom kita buka kotak dan kita go through dia punya spesifikasi lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. So guys, bismillahirrahmanirrahim. Right. Okay, benda pertama kau buka, kau akan nampak satu kotak. Macam biasalah, ini mesti kotak casing ke kotak SIM ejector tools. Kita tengok. Right, so dalam ni ada SIM ejector tools. Kat dalam terdapatnya Oppo punya documentation. Ada silicon casing lah eh. Okay, nice. Silicon casing guys. Sebab itu hari Realme C3 tak ada casing langsung. Ini ada silicon casing. So, nice touch. Phone manufacturer mesti bagi free casing lah dalam kotak. Sebab apa, kadang-kadang kita baru beli phone, mana nak cari casing kan. Kadang-kadang phone tu senang cari casing, kadang-kadang susah nak kena order PKP-PKP ni, mana nak beli. So bagilah casing dalam kotak. So dekat dalam terdapat phone tu sendiri, kita keluarkan. Wosh, kita angkat semua. Okay, letak tepi dulu. So ni dia punya wayar pengecasan. Okay, jenis apa ni? Alright. Okay, so kabel pengecasan dia adalah jenis Type-A kepada micro USB juga guys. Nampaknya phone-phone berharga RM500 ni semua pakai micro USB. Okey, dia punya adapter pengecasan ni adalah 3 kaki. Alright. So ini adalah 5V 2A. Sama juga, ini adalah 10W, sama macam Realme C3. Itu je lah dalam kotak. Okey, so kita letak tepi dulu, kita tengok peranti itu sendiri. So jom kita peel off plastik ni. Oh, ini macam upacara paling teramat lah dalam unboxing. So guys, inilah dia Oppo A12e. Oh nice, ini warna purple guys. Nampak tak? Korang nampak tak? Shiny. Okay, kita go through dia punya design lebih kurang eh. So dekat belakang ni terdapatnya logo Oppo. Ini adalah plastik kan? Of course lah plastik. So setup dua kamera, flash. Dekat depan ada screen. Dekat depan ni pula tak silap aku, dia tak menggunakan teardrop, dia menggunakan notch. Okay, dia ada screen protector siap install. Nice, screen protector siap install. Satu benda yang bagus. Realme C3 tu hari. Okay, Realme C3 tu hari pun ada screen protector install. Bagus. So, ada selfie camera dia, ada earpiece. Okay, dekat bahagian atas tak ada apa-apa, clean. Bahagian bawah terdapatnya BQ Audio 3.5mm headphone jack. Speaker, USB micro, speaker grill. Sisi sini terdapatnya on-off button, sleep button. Sini terdapatnya volume rocker up and down. Ada SIM card tray. Jadi kita tengok SIM card dia berapa slot. So far SIM card dia 3 slot. 2 SIM card, 1 micro memory card lah. Nice touch. Aku tak tahu kenapa phone-phone yang budget ni dia boleh bagi 3 slot. Kenapa phone-phone yang mahal dia tak boleh bagi 3 slot. Dia hanya akan bagi 1 slot memory card dan juga 1 slot SIM card. Lagi satu mungkin eSIM lah. Tapi kadang-kadang tak ada eSIM pun. Jadi korang kena pilih nak pakai 2 SIM card ataupun 1 SIM card, 1 memory card. Alright, so jom kita boot up phone ni. Kita tengok dia punya interface dan lain-lain. Jadi berbeza dengan Realme C3 tu hari, yang ini dia jenis plastik kilat. Jadi memang prone to fingerprint lah. Aku dah lap-lap pun dia masih lagi comot. Macam ni kan, nampak tak comot dia. Jadi memang korang kena pakai casing lah. So nanti aku akan go through spec dekat website ni. Ini pun berdasarkan JSM Arena kot. Sebab dekat website Oppo aku macam tak jumpa lah website Oppo punya detail pasal phone ni. So aku set up je iPhone ni. So guys, ini adalah antara muka Oppo A12e.
Tak silap aku, Oppo dia guna Color OS lah eh. So macam inilah rupa dia. Ini peranti Oppo kedua kot yang aku pernah review dan buat unboxing selepas itu hari, Oppo Reno Ace Gundam Edition. Ini adalah phone kedua lah. Dan ini adalah phone pertama entry level untuk Oppo yang aku pernah buat dan unboxing. Banyak pula dia punya notification awalan, kau nampak? Siap ada, "Hey dear Oppo user, I'm waiting for you. Ada love-love guys." Oi, sweet tu. Kita tengok dia menjalankan Android apa. Okay, out of the box, dia menjalankan Color OS version V5.2.1. Dan Android version dia adalah 8 eh, Oreo. Okay, dia punya processor adalah Snapdragon 450. RAM 3GB, storage adalah 64GB. Okay, so jom kita tengok dia punya kecerahan screen yang maksimum. Okay, so ini adalah maksimum punya brightness lah. Okay, korang nampak tak maksimum punya brightness? Okay, try tengok sikit compare to Realme C3 tu hari punya brightness. Aku rasa Realme C3 lebih terang lah kot. Korang nampak tak? Tu wallpaper. Right. So macam aku cakap, dia ada notch kat atas ni. Dia tak pakai teardrop, dia pakai notch. So kita tengok lah sedikit info pasal Oppo A12e ni. Ni dia. So Oppo A12e ni mempunyai glass front dan juga plastik back. Dia punya frame pun plastik, macam aku dah go through tadi. Dia menjalankan Android 8, Oreo, Color OS 5, Snapdragon 450. Apa lagi? Kamera. Okay, kat sini adalah dua kamera. 13MP f2.2 dengan 2MP jenis depth sensor dengan f2.4. LED flash dan dia boleh merekod sehingga 1080p 30 frame per second. Selfie kamera adalah 8MP f2.2. Lain-lain tak ada apa-apalah yang menarik. Bateri. Okay, bateri dia berkapasiti 4230 mAh. So fast, aku punya setup dia tadi mana? Oh, dia tak ada ni eh. Okay, aku perasan satu benda, dia tak ada fingerprint. Dia hanya ada face unlock. Dia tak ada rear fingerprint ke side fingerprint ke in display, dia memang tak ada. Dia hanya rely pada face unlock dan juga passcode. Okay, jom kita try tengok dia punya face unlock pantas tak pantas. Okay, kita try ni. 1, 2, 3. Okay, open. 1, 2, 3. Okay, so far face unlock dia macam biasa lah. Optical punya face unlock memang laju, tapi dia tak secure lah. Okay lah, ini antara muka dia lah. Aku nak try tengok dia ada tak app drawer. So bila pakai Android Oreo ni, dia tak ada dark mode lah. Itu satu kekurangan dia lah. Dan dia tak ada gesture-gesture tu. So far tak ada lah kot. So far aku rasa ni lah kot dia punya interface kan. Ha, ni Oppo punya interface lah. Ini dia punya notification panel. Bukan yang aku gemari lah. Okay, jom kita cuba kamera pula. Okay, kita macam biasa ambil pokok-pokok ni. So kamera dia macam kita cakap tadi, 13MP. Kita cuba tengok 13MP dia macam mana. Alright, kita try tengok dia punya portrait kat pokok macam mana. Okay, dia ada makro eh tadi. Dia tak ada, dia hanya ada depth saja. Dia tak ada makro. So dia tak ada makro punya setting lah. Okay, kita cuba tengok selfie pula. Okay, selfie dia. Okay, ni ada beautify mode lah. Off kan beautify mode dia. Okay, jom kita tengok hasil dia. Okay, ini adalah selfie tanpa beautify mode. Dari segi detail janggut memang tak nampak sangat lah. Yelah, ini phone berharga RM500 kan, boleh lah. Ini beautify. So macam biasa beautify dia akan soften muka semua. Dia memang nampak macam anak dara bak hang. Okay, so ini adalah portrait untuk pokok. Okay, portrait untuk pokok ni better sikit daripada C3 tu hari. Cuma dia taklah detail, tapi better sikit. Ini adalah kamera 13MP. Alright, so far boleh lah. Aku tak banyak komplain lah pasal kamera, sebab bagi aku pemilihan aku senang je. Kamera dia buruk ataupun okey. Susah aku nak justify kamera dia sangat cantik kan. Detail lah. Macam ni aku nampak so far okey lah. Dia tak buruk, dia tak terlampau sharp, tapi just nice lah. Untuk korang tengok kat phone, share kat media sosial, memang tak ada isu lah. Seterusnya jom kita try dengar dia punya audio. Okay, audio speaker. Sebab apa dia menggunakan single bottom firing audio, kita nak dengar dia punya audio pula. Okay, so kita maksimumkan volume lah. Speaker dia boleh lah.
aku akan comparekan banyak benda dengan Realme C3 ni. Tetapi pendapat awalan aku, kamera dengan dia punya speaker dia kurang sikit lah pada Realme ni untuk tanda harga yang sama tau. So sebagai conclusionnya, adakah Oppo A12 ini adalah pilihan ramai untuk budget phone 2020? Dengan penawaran harga RM499, mungkin ya. Tapi banyak juga option-option yang ada kat luar sana lah. Contohnya macam Realme C3, ada macam-macam phone lah. Nanti kita akan tengok satu persatu. Tapi so far pada aku punya early impression ni, so far so good. Nothing much aku expect. Sebab apa, bila aku nak unbox phone-phone intermediate ataupun mid-range ke bawah ni, memang aku dah set minda aku supaya jangan high expectation sangat. Tapi so far, untuk peranti-peranti yang aku dah unbox, Realme C3 ke Oppo A12 ni, so far so good. Aku nothing more aku nak complain lah pasal harga. Sebab apa, dengan peranti bawah 500, bolehlah kita pejam mata. Tapi macam biasa, mungkin kita akan buat gaming test. Kita nak tengok setting apa yang boleh main, berapa lama boleh main. Kita mungkin juga akan buat kamera sample, nak tengok adakah kamera dia tu munasabah untuk digunakan dengan tanda harga RM499 pada 2020 ni. So guys, sampai sini saja video untuk kali ni. Macam biasa guys, kalau korang end up suka video-video peranti mid-range, entry level macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah. Korang boleh share, show some love guys. Dan korang boleh klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.